ini ada servis tanduk teman-teman di pasar hewan Sragen, biar lebih nampak lebih cantik sapi indukan ini teman-teman, karena udah cukup berumur jadi di repair biar lebih cantik, yang cukup tajam sekali pisaunya teman-teman. Kita lihat dengan konsentrasi yang cukup banyak ini, jangan sampai meleset dan jangan sampai melukai sapinya teman-teman. Cukup bagus, masih dirapikan sapi indukannya ini teman-teman, dengan berbagai macam peralatannya. Cukup banyak sekali, ini ada peralatan yang digunakan, cukup banyak sekali alat-alatnya teman, cukup itu sekitar berapa 10-an, masih dirapikan biar lebih cantik. Tidak sembarang orang bisa seperti ini teman, hanya orang tertentu yang mempunyai keahlian khusus. Tidak sembarangan, macam-macam sekali ini teman, ada pisau dengan berbagai jenis, dengan gergajinya teman. Sekali teman, ini masih proses finishing. Bisa dilihat tanduknya yang sini sudah bagus, yang sebelah sana belum bagus teman, ini udah lancip, udah bagus, mantap. Hasilnya juga bisa dilihat. Mau selesai. Dan sapinya juga cukup tenang teman, nggak rewel. Karena sudah pada ahlinya, ini cukup tenang. Ini selain tanduk juga teracak kuku bisa ya mas? Jadi selain tanduk juga teracak kuku bisa teman-teman. Mantap sekali ini, kemampuan yang tidak semua orang bisa. Mantap sekali teman, ini proses pembuatan ukir atau perapian tanduk. Mungkin agak sakit ini. Wah ini masih kulit tanduknya yang luar sudah terkelupas, dan ini ada tanduk bagian dalamnya teman-teman, ini tinggal dirapikan. Kalau bukan orang yang biasa mungkin tidak berbentuk atau mungkin tidak peraturan nanti bentuknya atau hasil finishingnya teman-teman. Mantap sekali. Bagus, nampak cantik hasilnya. Demikian liputan saya ini, semoga bisa memberikan inovasi baru untuk teman-teman, ada servis tanduk teman-teman. Terima kasih.
Bapak untuk sebut channel saya.